Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Celia Official. Nah, di video kali ini aku akan mereview salah satu masker favorit aku. Bagi kalian yang penasaran, tetap stay tune. Oke teman-teman, nah di sini aku akan mereview masker dari Morriganic. Mungkin sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu masker dari Morriganic atau produk-produk lain dari Morriganic ya. Nah, Morriganic ini adalah produk-produk lokal yang dibuat di Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami yang pasti udah ber-BPOM dan halal ya teman-teman. Nah, salah satu produk yang aku coba dari Morriganic ini adalah masker. Ini ada varian Emerald dan ada varian Clutch. Terus juga di Morriganic ini ada rose waternya. Dan aku coba juga varian yang Miracle. Ini adalah toner ya teman-teman. Dan toner ini beda dari toner-toner yang lain karena ini terbuat dari bahan alami. Nah, setelah itu Morriganic juga mempunyai serum. Serumnya itu ada berbagai macam varian. Nah, di sini aku mencoba yang varian Grapes Oil. Nah, selain itu untuk penyembuhan acne, di sini ada juga Morriganic Tea Tree Oil. Ini bagus banget untuk menyembuhkan jerawat ya. Nah, sebelumnya aku akan kasih tahu harga-harga produk dari Morriganic ini ya. Dan harganya itu nggak nguras kantong banget, jadi kalian bisa untuk miliki produknya sekarang juga. Nah, yang pertama itu ada serum. Serum dari Morriganic. Di sini aku pilih varian Grapes Oil karena varian ini sesuai sama kebutuhan aku ya. Dia ini fungsinya untuk mengecilkan pori-pori dan melawan beruntusan gitu ya. Jadi kemarin aku sempat beruntusan, jadi aku coba varian yang Grapes Oil ini. Nah, variannya itu ada banyak untuk serumnya. Ada sunflower, castor, dan ada almond juga. Dan di sini aku pilih yang Grapes karena yang ini memang sesuai sama kebutuhan aku. Dan untuk harganya sendiri, untuk serum dari Morriganic ini adalah Rp53.000 aja. Dan kalian udah dapet serum 30 mili. Ini menurut aku murah banget sih, karena untuk ukuran serum harga segitu itu beneran murah ya, karena serum-serum di luar juga mahal dan belum tentu khasiatnya itu lebih bagus dari ini. Dan satu lagi, serum ini tuh nggak ada aromanya ya teman-teman. Jadi walaupun di sini variannya Grapes Oil atau kalian mau coba yang almond, sunflower atau castor, itu aromanya memang nggak ada. Jadi dia tuh kayak minyak biasa gitu. Dan aromanya kayak aroma minyak-minyak murni gitu. Biasanya kan kalau serum yang lain itu kan sesuai varian gitu kan ada aroma-aroma tertentunya. Nah, kalau ini aromanya semua sama, aromanya gak ada aromanya, cuman seperti minyak-minyak biasa gitu. Tapi ini memang beneran bagus serumnya. Dan untuk produk yang kedua itu ada rose water atau air mawar. Nah, seperti biasa air mawar ini manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Dan di Morriganic ini air mawarnya itu beneran berasa banget mawarnya. Kalau aku pernah beli air mawar itu kayak ada alkohol-alkoholnya gitu. Dan kalau ini dari Morriganic ini memang real dia air mawar. Dan untuk harganya sendiri rose water dari Morriganic ini senilai Rp30.000 aja. Selanjutnya produk ketiga dari Morriganic yang aku beli itu ada Miracle Tea Tree Oil. Nah, ini merupakan toner yang bagus banget untuk menghilangkan bekas-bekas make up atau kan abis pergi jauh-jauh itu kan debunya banyak banget numpuk di muka kan. Nah, kalian bisa pakai Miracle ini untuk membersihkan muka kalian. Nah, Miracle ini cocok banget untuk kalian yang mukanya sensitif kayak aku ya. Bagi yang mukanya berminyak banget, terus juga yang beruntusan, yang ada jerawatnya juga cocok banget pakai toner Miracle dari Morriganic ini. Karena aku juga berminyak parah mukanya, jadi pakai ini tuh kayak minyaknya itu hilang seketika. Dan untuk harga Miracle Tea Tree Oilnya sendiri itu harganya cuma Rp67.000. Kalian udah dapat 100 ml toner ini ya. Dan untuk harga segitu toner sebagus ini itu
beneran murah banget menurut aku. Dan produk keempat dari Morganic yang aku beli itu ada Morganic Tea Tree Oil. Nah, Morganic Tea Tree Oil ini cocok banget untuk jerawat yang lagi aktif-aktifnya ya bun ya, ya moms. Tea tree ini kecil-kecil cabai rawit. Dia walaupun kecil segini, itu beneran ampuh banget untuk menghilangkan atau mengeringkan jerawat yang lagi aktif-aktifnya bun ya. Nah, walaupun namanya tea tree, dia bukan berasal dari pohon teh yang biasa untuk teh-teh buat minuman gitu ya teman-teman. Jadi tea tree ini terbuat dari bahan-bahan alami dari pohon apa ya namanya, lupa, kan bisa cek aja nanti di Shopee-nya Morganic ya, kandungan dari tea tree ini. Dan untuk harganya sendiri, harga dari tea tree ini adalah Rp52.000 aja. Kalian udah dapat 10 ml tea tree oil yang kecil-kecil cabai rawit ini. Dan produk selanjutnya dari Morganic yang aku beli itu adalah maskernya. Nah, ini nanti maskernya akan aku review, akan aku pakai. Nah, jadi dari Morganic ini maskernya itu ada 3 varian. Ada varian emerald, ada varian quartz, dan ada varian rabi. Jadi aku coba yang pertama itu, aku beli yang varian quartz ini. Nah, fungsi dari masker yang varian quartz ini untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat, mengecilkan pori-pori, dan lainnya. Bisa juga untuk mencerahkan. Dan karena aku masih ada bekas-bekas jerawat, jadi aku beli yang sesuai kebutuhan aku, yang varian quartz ini ya teman-teman. Dan karena aku penasaran sama varian emerald ini, jadi aku coba juga yang varian emerald. Nah, untuk yang varian emerald ini sendiri, dia itu untuk jerawat yang masih aktif. Nah, di sini juga ada untuk mencerahkan dan untuk antioksidan. Nah, jadi kemarin aku juga sempet, biasanya kan kalau cewek biasa kalau tiap bulannya itu kan pasti muncul jerawat-jerawat gitu kan. Jadi aku beli yang varian quartz. Dan kenapa aku nggak beli yang varian rabi? Karena menurut aku itu belum aku butuhin ya. Karena yang varian rabi itu sendiri fungsinya untuk menghilangkan komedo dan untuk mencerahkan kulit juga. Dan untuk harga masker dari Morganic ini harganya senilai Rp42.000 aja. Kalian udah bisa dapet masker 50 gram dari Morganic. Dan di sini aku mau coba masker dari Morganic yang varian emerald. Sebelumnya yang dari varian quartz ini aku udah pernah coba. Dia itu kayak min-min gitu ya rasanya. Di muka gitu adem, kayak ada min-minnya gitu. Dan sekarang aku mau coba yang varian emerald. Oke, sebelum aku pakai maskernya, aku mau bersihin muka aku dulu pakai Miracle Tea Tree Toner dari Morganic. Jadi aku mau bersihin muka aku dulu ya teman-teman. Tadi aku udah cuci muka aku dan sekarang aku mau ngebersihin pakai tonernya dulu. Oke, selesai bersihin muka pakai toner. Sekarang waktunya kita coba yang maskernya, yang varian emeraldnya ya. Wanginya kayak matcha gitu. Matcha. Oke, di sini aku biasanya pakai 1,5 sendok teh. Pakai maskernya. Jadi untuk pencampurannya aku nggak pakai air biasa ya teman-teman. Pencampurannya itu aku pakai rose water dari Morganic juga. Jadi aku campurin aja. Ini tuh beneran wangi matcha banget. Kalian tahu kan matcha. Nah, jadi ini udah tercampur semua tuh. Iya. Yeah. Dan langsung aja kita pakai
Ini wangi banget, wangi matcha banget. Warnanya hijau banget ya teman-teman. Aku kira warnanya bakalan kayak varian apa? Varian quartz. Kalau yang varian quartz itu dia warnanya agak-agak coklat abu-abu gitu. Ini beneran wangi matcha banget, jadi pengen makan. Bagi kalian pecinta matcha, pasti kalian suka banget pakai masker ini. Karena wangi matchanya tuh kuat banget. Dan hijau, semua hijau. Kayak huluk ya teman-teman. Canda huluk. Dan kalian bisa juga pakai maskernya ini dicampur sama serum. Jadi campur aja serumnya itu satu tetes buat di maskernya. Dan untuk kalian pejuang acne atau pejuang beruntusan biasa, kalian bisa banget coba produk dari Morriganic ini. Dan untuk hasil yang maksimal, kalian nggak bisa langsung instan gitu ya teman-teman. Jadi harus bertahap untuk mendapatkan hasil yang bagus. Karena Morriganic ini berasal dari tanaman-tanaman yang alami. Nggak ada campuran kimianya sama sekali. Jadi untuk hasil yang memuaskan butuh waktu yang lama. Karena aku pakai serumnya itu sendiri, udah 1 bulan baru dia ada perubahan gitu. Nggak langsung hilang bekas jerawatnya itu enggak. Dia pakai tahap. Habiskan yang ada di mangkuk. Nggak boleh mubazir. Sayang. Jadi teman-teman, dulu aku sempet jerawatan parah banget. Dan aku udah coba-coba berbagai macam produk dan hasilnya itu sama aja. Kalau ini nanti rame viewersnya, nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian aku melawan akne itu pakai produk apa, dan itu produknya itu beneran bagus banget, bisa ngehilangin akne aku yang segitu banyaknya. Dan nanti aku kasih tahu foto aku waktu banyak-banyaknya acne itu sampai hilang, sama sekali hilang, gak ada acne di muka aku. Dan aku bakalan kasih tahu produknya ke kalian, tapi kalau penonton di sini rame ya. Jadi di sini yang masih tersisa itu bekas-bekasnya, karena dulu sempat parah, jadi bekasnya itu juga susah hilang. Makanya aku pakai masker gitu kan, biar bekasnya itu bisa hilang. Walaupun nggak separah dulu, tapi kan harus dihilangin biar bagus, biar mulus. Oke, jadi kita tunggu dulu sampai maskernya ini kering. Nggak tahu berapa lama, berapa menit sampai maskernya ini kering, yang pasti tunggu aja sampai kering. Oke, tunggu. Belum kering bun, bentar ya. Oke teman-teman, dan sekarang maskernya udah kering, dan tadi sekitar 20 menitan ya untuk mengeringkan masker ini. Dan sekarang aku mau cuci muka aku dulu. Tunggu ya. Dan ini hasilnya. Dan bagi kalian yang mau pesan masker Morriganic-nya, kalian bisa langsung cek Shopee-nya di Morriganic. Nanti aku akan kasih alamatnya di sini. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.